Kiut kakak bilang kiut. Enggak sih. Jadi masih sendiri nih ulang tahun yang keberapa? Selamat ulang tahun. Sama-sama. Thank you udah datang Pia. Aduh jadi enggak enak. Semoga aku cepat mendapatkan jodoh sama kayak Dede. Apa ini? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Perayaan ulang tahun alias Sayuti ternyata juga dihadiri oleh couple cute kita, guys. Tentu hal itu nampak begitu mesra dan romantis, apalagi sang manajer juga hadir di sana. Sang asisten begitu juga, Iksan Pir dan Yuli Maul, membarengi yang namanya bos mereka. Tentu kemesraan yang terpancar indah di wajah Lesti dan Bilar makin membuat hati bergetar dan cute abis, guys. Ya, hingga Alia yang ulang tahun menginginkan, mengidamkan, mendapatkan jodoh seperti Lesti, yakni Rizky Billar, tampan, gagah, penuh tanggung jawab. Ya, sosok suami idaman tentunya, guys. Lah, dan terlihat begitu mesra dan romantisnya mereka hadir bersama, membuat suasana di malam hari ini, tadi malam ya guys ya, begitu seru dan menakjubkan. Di ulang tahun Alia begitu nampak mereka begitu mesra, begitu indah melewati malam. Tentu saja selain Ulta di Alia habiskan waktu bersama sahabatnya dan memberikan ucapan selamat, Lesti juga menyempatkan untuk berpacaran dan mesra-mesraan tentu dengan yang tampannya, Rizky Billar. Ya, sungguh seru, haru, dan juga mengasihkan banget tentunya, guys. Jadi, pada intinya, karena ayah kejora udah baikan, alhamdulillah, ternyata Lesti dan Bilar pacaran sambil merayakan ulta sahabat Alia. Sungguh seru kan kabar yang membuat kita baper di pagi hari ini. Tentu yang terbaik kita doakan mereka segera juga diberikan kemantapan sehingga waktu akad nikah mereka udah pasti dan jelas kapan akan segera dilaksanakan. Tentu juga sekarang karena keluarga Bilar dan Lesti masih juga terkena musibah, ada musibah sedikit-sedikit lah ya, Bilar kakaknya Ben Sikumbang dan Bobby Suarez kemarin beberapa hari lalu kecelakaan, moga segera disembuhkan. Begitupun ayah kejora, ayah Lesti sendiri lagi dirawat di rumah sakit. Moga segera membaik dan sembuh semuanya seperti sedia kala. Ya, itu saja bagi kalian yang ingin selalu dapat kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru mengenai mereka kalian langsung dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Dan jangan lupa share video ini pada pasangan kalian agar kita bisa baper bersama-sama. Selalu jaga kesehatan,
dan positive thinking. Doakan yang terbaik untuk idola kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.